Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share. Kita lupa like, komen, subscribe. Subscribe. Thank you. Mbak atau Bu ini? Bu, Tante. Oh, Tante. Pagi-pagi. Halo, selamat pagi. Back with me, Vlog Villa. Ya, pagi ini saya ikut Stimario Folding Bike Pondo ya. Jadi ini acara yang digelar di kampus Stimario. Kali ini tidak balapan, jadi kita hanya fun ride. Tapi Pondo nih, 100 kilo. Jadi nanti muter dan rutenya cukup menarik. Kita semuanya pakai Sally, RC-nya juga pakai Sally. Nah, di sini saya rangkep juga motret. Ini masuk media ya. Jadi hari ini saya tugasnya nge-vlog terus motret sambil goes. Tapi kudu hati-hati, kita harus safety. Oke, saksikan videonya teman-teman. Ntar lagi kita mau start. Udah hampir jam 6. Pagi, Bu. Dari KRMB nih. Wah, nama bapak. Hari ini cuma meliput saja, nggak ikut. Ini sesuai nomor urut. Ya, kebetulan 85, so kayaknya di peleton 2 deh. Tapi nanti kayak maju mundur. Oke, sekarang kita jalan. Ini saya masih di peleton 2. Terus kita belok kiri ke utara dulu. Jadi kita nanjak dulu nih rutenya teman-teman. Rembet. Nanti sampai Pakem. Nah, merembet sini sampai simpang 3. Aduh, arah mana ya? Pokoknya tembusan nanti jalan raya tajam ke timur gitu. Tapi kita naiknya lewat Jakal. Dan terus kita nanjak dingin. Jam 6:30 di Jalan Kaliurang. Nanti depan kita belok kanan. Halo, halo, halo. Pagi. Lanjut, lanjut. Halo. Halo. Banget. Lanjut. Saya sweeper dulu. Semangat, semangat. Wah. Gas, Pak. Yuk. Nanjak lagi tipis-tipis. Subscribe, Foxina. Gas. Nanjak tipis ya, Pak ya. Terus, terus. Mantap. Ini ambil kanan. Terus, terus, terus. Itu kayak mini velo ya, premier. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, halo. Salam sepeda. Asik, salam sepeda juga. Salam sepeda. Masih semangat ya? Semangat ya. Amin. Masih semangat, Pak. Menyehatkan, menyenangkan, menggembirakan. Masuk, masuk, Pak. Dari mana, Pak? Pemerintah. Ini kita. Lupa like, comment, subscribe. Terima kasih, Pak. Lanjut. Kita kiri lewat Blue Lagoon nih jadinya, teman-teman. Oke, jalan ini halus. Tapi nanti di depan jalannya sedikit keriting ya, teman-teman. So, kita harus hati-hati. Meskipun ini nanjak, tapi kita asikin aja nih. Oke, saya maju dulu ke depan. Pas nanjak. Saya mau ambil footage di depan sana, teman-teman. Nyelip RC dulu. Misi depan dulu ya.
mau ambil gambar dulu. Siap. Mas Gila siap. Oke. Halo. Tak motret cek ning ngarep ya. Siap. Loh, peletan 1 toh, Pak? Asal 2. 2 tadi. Ntar maju saya. Ya, Pak. Ya, mau nyari ini spot dulu. Ngejar peletan 1 dulu. Saya mau shortcut di sini, belok kiri. Kebetulan kosong. Jangan sampai ada yang lihat ya. Teman-teman. Bahaya ntar. Masuk kiri. Oke. Peleton satunya di depan. Peleton satu kencang banget berarti ya. Tuh depan sana udah ada tuh. Ada pas lagi mau belok tuh. Ya aja lari segini nih. Oke, lanjut dulu maju saya. Semangat, semangat. Yoi. Ya, ternyata udah sampai sini teman-teman. Teman-teman peleton satu. Saya ngejar tadi enggak dapat, ternyata udah finish di pit stop 1. Oke. Bapak Joses bagaimana? Oke. Ini kayaknya saya pertama nih. Soalnya saya nomor 85. Masih kosong ya? Halo, pagi-pagi. Aduh, Pak Ari, lama tak jumpa ini. Ini Pak siapa? Widi. Widi. Padi. Oke. Ini Pak Nono ini. Semangat, semangat selalu. Semangat. Asik. Semangat makan pisang. Lama enggak jumpa kita. Jangan lupa apa? Like. Monggo. Subscribe. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Share. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, kita di pit stop 1. Monggo, Bu, saya lanjut. Ya, duluan. Curang. Curang. Enggak curang lah. Nanti ketemu lagi. Bu Erlina dengan Pak Arif. Mulai FB, IG. Pas terakhir kemarin mau ini, apa namanya? Halo Cohen Ball. Scrap. Shorting. Gak apa-apa, Ma. Ya, kita lama banget gak jumpa nih. Mantap, akhirnya main Sally juga ya. Tapi road bike-nya masih? Masih, oke. Oke, betul. Kali-kali nyipli. Tapi ngerut juga ya. Soalnya biasanya update loh sampean itu. Benar. Sampai update. Itu wajah yang motret nih. Kiri kiri, depan kiri. Coin ball akhirnya ketemu lagi kita. Om Bam. Wih, halo, Pak. Halo. Di peleton 1 ternyata. Oh, aman ya ketemu. Oh, iya. Aman, Om. Udah. Ya, aman, sehat. Oh iya, kok bisa ini coin ball nih? CS, CS road bike-an kemana-mana ini. CS ini bapaknya. Gue sih jauh-jauh terus. Solo Semarang. Mas, 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 coba. Iki boleh. Tapi, kan nggak ada pensiun dari sepeda kan? Oke, terus sepedaan terus. Yoi. Nanti sepeda supaya tidak berlanjut terus. Oke, okay, bagus, bagus. Mosok 10 tahun ngerut terus ya. Yo diimbangi lah. Ya, manusia itu kan punya titik dulu. Ya toh. Betul. Main MTB juga. Ya dienakin aja. Wow. Biar mudah gae. Wani bubul, wani bubing ya. Langsung urusan carry. Saya di peleton 1 akhirnya bareng teman-teman. Ini teman-teman road bike. Ini dari Solo, Om Bam, teman lama. Cohen Ball juga dari Semarang, kawan lama. Sempat menghilang, gak tahu menghilang kenapa, tapi akhirnya ketemu lagi. Katanya sih dibajak tadi ya akunnya. Speednya lumayan, 25 sampai 30-an. Masuk, masuk. Ini kita arah tempel dari Pakem. Rame, wih. Mantap.
sambil nanjak. Woi, di foto juga nih. Sayang gowes. Depan mantep. Ini benar-benar enduran kalau ini. Kita harus hati-hati di sini. Ada Mas Adi Wijoyo, fotografernya. Ini bagusnya pakai kamera nih, rekamnya, tapi bahaya. Kameranya saya. Makan, wah, mini velo ini enak banget. Pagi, Mas Yoga, halo. Gak apa-apa. Waduh, bisa. Di ini naikin dulu. Ah, ngesuk gini bagus nih. So harus hati-hati. Ini jalannya halus, enak, lebih aman. Tapi goyang ya teman-teman. Saya harus megangnya perlahan-lahan gitu ya. Bagus banget soalnya tuh di depan sana tuh. Abis ini turunan kamera saya masukin, bahaya. Kilometer 30-an, tapi kalau dari rumah saya 45, karena dari rumah ke Tikum tadi 12 kilo. Oke, sekarang tempel lalu turun arah Moyudan, tapi nggak sampai Moyudan, ntar rute yang biasanya kalau mau ke Suroloyo itu sambil gue sama di sana, Mas. Pulang bawa frame. Wah, American Muscle. Kalau mobil mah American Muscle. Oke. Ini Om siapa ini? Dari tadi belum kenalan nih. Yahut. Wah. Boleh. Wah, asik ya Brompton. Ini Om Bam juga Brompton yang di belakang tadi. Iya. Yo, kososo di sini. Asik, ketemu lagi. Ya, dari dua tadi. Madule. Oke, fokus. Lubang di depan. Hati-hati. Speednya 30. Mana merempet nih. Ya kalau pakai mirrorless yang ini sambil jalan apalagi sendiri nih agak goyang ya teman-teman ya. So mohon maaf banget kalau buat pusing tapi pastinya gambarnya jelas lah ya. Oke, nantikan video part 2 nya, jangan lupa subscribe channel Vlog Villa. Terima kasih.